Pujiriwa. Oh iya, yang belum subscribe, klik subscribe sekarang juga. 3, 2, 1, terima kasih. Kaget banget, tiba-tiba udah dijemput. Juriwa! Gina! Jadi kita udah sampai di Mall Efek Sudirman. Ya sebelum kita kesini tuh udah ke mall apa ya, Ri? Kita ke Mall Pacific Place untuk tiketnya dulu. Jadi ngambil satu tiket. Dan kita, aku udah ambil satu tiket menjadi finalis yang sekitarnya. Yang ke-12 finalis. Keren banget ya, Ri. Selamat ya, Ri. Iya. Okay. Jadi itu di sini itu menapa nyuri? Ayo, Ri. Kita mau tampil. Tampil. Mau tampil di mana? Kita mau tampil di acara. Di acara apa? Di acara G-Fest. Yes, bersama Ceriwa jangan lupa ya untuk datang ke acara G-Fest. Kecil banget kan? Cuma buat satu orang doang. Aku aja badannya kecil, gak bisa buat dua orang dong. Wah, boleh. Mantap. Oke, ini ada banyak makanan di sini. Ini lucu makanannya, itu apaan ya sebuah Ceriwa? Ini lucu banget deh. Wah. Oke. Ikazo, Yuri. Ikazo. Oke, sobat jadi wajib. Jadi sekarang kita mau makan. Dulu di Marugame itu ada cosplayer lagi. Nemu lagi. Mau makan dulu enggak? Gimana ya sobat jadi wajib? Gimana ya? Kakak. Kakak. Apa sih? Hai. Oke, sekarang aku mau pesan nok ya. Oke. Guys, pasti kakak. Kak penasaran kan bangunnya gimana kan? Aku belum lihat sih gimana. Iya, cuma aku sama Ayah doang yang lihat. Pak Ceriwa, ayo kita makan dulu. Ini dia sebelum manggung, kita harus makan dulu ya, Yuri. Ya. Harus. Oke, sobat Ceriwa, jadi kita lupa bikin ini ya, Kak ya. Buat permen-permen kartu nama buat para cosplayer di sini. Oke, sobat Ceriwa, jadi sekarang aku ini aku baru 3 ya, gara-gara tadi aku nuangin semua yang main buat kalian. Dan tujuan ini tuh buat hadiah buat kalian para cosplayer. Lagi jadi. Semangat. Once hour later. Jadi sobat Ceriwa, ini dia udah jadi. Kita masuknya ya sekarang. Itu banyak banget ini isinya. Enggak. Yang bagus mana sih sedikit ini nih. Ini like this. Sobat Ceriwa, ini udah selesai nih dia meja makan langsung bersih ya. Apa? Ayo. Oke, langsung aja aku mau lihat gimana panggungnya. Itu Yuri bilang sama Ayah tuh udah kayak bagus banget ya, Mak? Iya, bagus. Dan tadi aku mau sempat videoin karena kameranya di kakak. Dia yang gak minta sama juga gimana cara aku ngasih coba. Oke, kita langsung aja kan, sudah gak sabar nih. Let's go. Oke, sobat Ceriwa, so ini dia tempat panggungnya. Ini Yuri. Mana sih? Mana? Aku paling bawa bandu sobat Ceriwa. Ini udah ketiga kalinya aku bawa bandu. Oh my god. Wow, so ini dia sobat Ceriwa. Ini Yuri. Gils, keren banget. Halo kak. Oh, oke, okay, sobat Ceriwa. Jadi ini dia tempatnya. So, yeah. Oh my god, banyak banget yang jualan bandu. Ini dong. Oh, Yuri. Itu tuh ada baju cosplayer. Oh, iya. Tadi juga di sana. Mana aku pas banget sih di sini sih. Suka. So good. Oke, okay, sobat Ceriwa. Jadi sekarang aku mau kirimin minus one dulu. Ini dia minus one-nya. Ceriwa, sekarang lagi mau kirim minus one dulu ya. Aku dari kasih. Kalau kasih berapa lama nih? Aku baru mulai sekitar Agustus lalu. Agustus, berarti tahun kemarin ya?
baru-baru ini lah. Baru-baru ini. Nama kamu siapa? Fena. Kak Fena dari mana? Pondok Labu. Kak Fena udah berapa lama ke sekolah? Lama. Iya, lama. Iya. Ini kelas berapa nih? Tanjiro. Tanjiro kok? Dimusai. Makasih kak. Cosplay jadi Makima. Oh, Makima. Iya. Kak Aurora, cosplay-nya udah berapa lama? Aku baru-baru ini sih, mungkin baru 1 bulanan. Ceriwa ini aku udah wawancara, sekarang aku sama Yuri mau langsung aja main tembak-tembakan. Mereka semoga aja nggak mengantri ya. Jadi sekarang kita mau wawancara, let's go. Halo. Halo. Kamu siapa? Nama asli ya? Nama aku Melody. Apa nih? Kakak dari mana nih? Dari Jakarta. Semarang. Jakarta Barat. Kakak udah berapa lama? Baru ya? Kita baru dari event apa? Ya, JJM di Blok M. Good job! Lanjut!
lagunya? Boleh main tebak-tebakan gak? Untuk mati. Oke, sampai jumpa di Wasis Kendra Kenira. Dan jangan lupa di like, share, subscribe. Bye-bye.